Hai hai hai, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Evi Lutfi. Untuk kali ini saya mau masak kikil pedas manis cabai hijau ya, yang rasanya nikmat dan pasti mengugah selera ya. Dengan bahan mudah didapat dan membuatnya pun dengan mudah ya. Oke, kita spill aja ya bahannya. Ada kikil, dan kikil ini sudah saya bersihkan dan sudah saya rendam pakai air panas ya. Lalu ada cabai hijau, cabai rawit merah, ada bawang putih, bawang bombay, tomat hijau, terus ada serai, daun jeruk, jahe, dan lengkuas. Untuk bumbu pelengkapnya ada saus tiram, kecap manis, ada gula pasir, merica bubuk, kaldu ayam, dan garam. Dan tak lupa ada minyak goreng dan air. Pertama-tama saya mau geprek, lalu saya mau mencincang bawang putih. Lalu bawang bombay saya mau iris kasar. Cabai hijau mau saya potong dadu. Ada cabai rawit merah. Terus ada tomat hijau saya mau iris tipis-tipis ya. Geprek jahe. Lengkuas dan serai. Saya mau potong-potong kikilnya kotak-kotak atau dadu ya. Untuk kikil sapi ini saya pakai yang kikil yang tebal ya, bukan yang tipis. Jadi rasanya itu lebih cenderung ke kenyal dan kalau dimakan lebih crunchy aja ya. Ini dia bahan-bahannya, sudah saya irisin semua ya. Dan sekarang waktunya untuk memasak. Cincang bawang putih saya mau tumis sampai dia warnanya kecoklatan ya dan harum. Masukkan bombay. Tumis sampai dia layu. Masukkan semua bahan-bahan yang tadi sudah disiapkan. Aduk rata. Terus masukkan kikil. Terus masukkan bumbu pelengkapnya, lalu aduk rata. Lalu kasih air secukupnya. Masak sebentar sampai airnya menyusut. Kalau sudah airnya menyusut, masukkan saus tiram, kecap manis. Aduk. Lalu masak sampai airnya mulai mengering. Untuk yang ini saya memasaknya agak sedikit berkuah ya, biar kalau untuk makan sama nasi lebih mantep lagi. Saya icip-icip dulu. Kalau sudah pas, sekarang tinggal plating. Oke, sudah selesai. Ini tampilannya juga cantik. Terus rasanya juga saya jamin deh,
bikin nagih ya. Boleh dicoba ya. Oke, saya mau tes food ya. Ini saya cobanya dengan nasi. Ini teman nasi yang sangat cocok. Ada rasa pedasnya, manisnya, gurihnya, pokoknya mantep deh. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, share, like, dan subscribe-nya. Dadah, assalamualaikum.